From Arena One, second call for Persilat from the blue corner. Okey, assalamualaikum dan selamat petang semuanya. Kembali kita semula di Arena 3 sebenarnya dengan Sarawak Premier International Championship yang sedang berlangsung di Bumi Kuching Sarawak. Mempertemukan dua ratu negara. Ratu Malaysia bertemu dengan Ratu Singapura. Syazwana dari Malaysia, Suhaila dari Singapura. Pertembungan yang saya kira pasti sengit sekali. Kedua-duanya menjadi pertaruhan untuk negara masing-masing. Malaysia mahu Wana menang, Singapura mahu Suhaila menang. Kerana kedua-duanya ada rekod yang sangat hebat di peringkat antarabangsa. Mereka dah bertemu banyak kali dah, Azrul. Ya. Yeah. Banyak kali dan ada peluang yang seimbang. Masing-masing pernah mengalahkan di antara satu sama lain. Betul. Ya. Yeah. Dan pastinya kedua-duanya ada petua tersendiri. Ada ramuan mereka tersendiri. Untuk memastikan mereka menang pingat emas dalam kategori kelas D Putri Senior. Kita bersama semula di Sarawak Premier Silat Championship yang sedang berlangsung di Kuching Sarawak. Cantik Wana. Oh, cantik Wana. Oh, counter mungkin. Counter mungkin. Ya, tidak. Okey, dapat pada biru. Jatuhan sah. Biru memperoleh 3 mata berharga. Wana berjaya mendapatkan 3 mata pertama untuk Malaysia. Pertembungan yang pastinya sengit dan mendebarkan. Walaupun tadi ada satu usaha daripada Suhaila, Sudah Merah cuba untuk buat counter, tapi counter itu tidak dikira oleh wasit bertugas masa. Tasapon daripada Thailand. Tiada pertarungan dalam masa 5 detik, 10 detik, 10 detik yang dibenarkan. Dah dua kali. Maka diberi binaan yang kedua. Kita lihat kedua-duanya. Sama tinggi, sama tegap, sama bertenaga. Kedua-duanya ada skill yang tersendiri. Tamat. Tamat. Simple. Baik, kita teruskan perhatian di Arena 3. Pertembungan 200. Kedua-duanya pesilat senior negara. Negara Singapura, negara Malaysia. Pesilat yang cukup banyak pengalaman mereka di peringkat antarabangsa. Rekod yang hebat. Kedua-duanya pernah menjadi juara Sukan C pada tahun yang berbeza. Ya. Ya. Tenang Wana, tenang juga Suhaila sebenarnya. Namun kelihatan Wana nampak lebih serius. Nurul Suhaila pernah bergelar juara dunia pada edisi 2019 di Singapura, manakala Syazwana belum lagi merasa impian emas tu belum lagi terasa dikalungkan di leher beliau. Tapi beliau pernah sampai ke final untuk kejuaraan silat dunia yang sebelum-sebelum ini. Dua-duanya banyak pengalaman. Terlalu berhati-hati kedua-duanya. Telah kerap diberi binaan kerana tidak serangan dibuat. Kali ini Mungkin Wana. Yes. Jatuhan sah untuk Wana. Syazwana. Anti jatuhan dilakukan. 6-0. Anti jatuhan dilakukan. Ada satu protes daripada sekuriti Singapura. Daripada Singapura. Singapura. Ya. Pasti. Protes untuk melihat VAR. Mungkin. Tapi saya nampak jelas tadi sebenarnya tiada anti yang dilakukan oleh Suhaila. Ataupun mungkin Singapura merasakan bahawa Wana tersentuh lantai mungkin. Namun pada mata saya juga Wana kelihatannya membuat anti jatuhan. Red do the takedown, blue touches the mat. So ya. 3 points to dia red. Dia kata ada berlaku sentuhan di lantai. Apakah ada berlaku apa yang diminta oleh Singapura tadi? Kategori senior female class B, the winner is. Okey, bantahan tidak diterima. Tidak terima, maka jatuhan itu kekal disahkan milik Wana. Ya. Jatuhan disahkan kekal milik Wana. Dan tidak boleh dipertikaikan lagi kerana kedua-dua PC daripada negara yang sama, iaitu Singapura dan juga Malaysia. Mereka berdua telah buat keputusan bersama. Bersama. Secara bersama. Bukan keputusan perseorangan oleh Anwar ataupun PC dari Malaysia. Tamat sudah.
pertarungan di hari kedua juga dimenangi oleh pesilat daripada Malaysia. Malaysia. Saudari Nur Syakirah Mohsin. Arena 2 Malaysia menang. Arena 3 bagaimana? Wana masih lagi jauh untuk berjuang. Berbaki lebih kurang seminit untuk jatuh. Wana dapat. Wana dapat. Anti jatuhan. Lagi mata milik Wana. Teguh kaki Wana. Teguh kaki Wana. Ketiga. Berturut-turut dapat dilihat yang sama. Dapat dilihat teguh tapak ke kuda Wana. Mempertahankan dirinya daripada kali rebah. Kali ini beliau lebih bersedia. Ya. Beliau lebih bersedia kali ini untuk tidak dijatuhkan. Tiga kali anti jatuhan. Sembilan mata mutlak daripada anti jatuhan. Berbaki lebih kurang 45 saat untuk round yang kedua. Sekiranya Wana dapat bertahan sehingga habis tamat round yang ini, maka jurulatih boleh memikirkan strategi lain pula. Binaan yang kedua. Binaan yang kedua kerana tidak membuat serangan dalam tempoh masa 10 detik. Terlalu berhati-hati ya. Tiada langsung mata serangan atas. Takut nak buat serangan di atas. Ya. Dah ditangkap lawan. Dan juga kerana kedua-duanya ada protection yang kuat. Ya. Pertahanan yang kuat. Kuat ya. Mungkin. Sekali lagi. Oh tidak. Kali ini milik Suhaila. Kali ini milik Suhaila. Ya. Berjaya Suhaila menarik Wana untuk rebah. Berjaya kali ini. Barulah pecah angka itu menjadi 9-3. Dengan emas yang dicari oleh Malaysia dan juga pingat emas yang dituntut oleh Singapura. Kedua-duanya mahu meraih pingat emas dalam kategori yang penting ini. Untuk makluman, Malaysia telah mengumpul 4 pingat emas sebelum ini daripada silat seni dan baru satu saja tadi emas tambahan daripada pesilat olahraga kelas B Putri. Tamat babak yang kedua. Okay, sudah mula mendapat tempo untuk merebahkan Wana. Jatuhan terakhir berjaya diperolehnya. Walaupun 3 gagal, tapi yang keempat dia berjaya. Mungkin Suhaila telah menemui cara untuk menarik Wana untuk rebah. Jadi Wana perlu berhati-hati dalam round yang ketiga, babak yang ketiga. Arena 3 diteruskan. Pertembungan 200. Masih tiada lagi serangan di bahagian atas. Tiada langsung ketiga ini. Mampukah Wana bertahan atau mampukah Suhaila terus merebahkan Wana? 9-3, round terakhir. Tiada serangan dibuat 10 detik. Binaan lagi. Setiap pusingan ada binaan ini. Menandakan mereka terlalu berhati-hati. Setiap pusingan 2-2-2 diberi binaan. Masih tersambut dari Thailand. Sangat tenang. Mengawal kedua emosi pesilat yang bertanding sekarang. Masih lagi tiada serangan di atas. Berhati-hati. Walaupun Suhaila tinggi, tapi serangan tendangan kaki ini tidak masuk mengenai sasaran. Yes. Wana cepat menggelik badan dia, mengelakkannya. Masih belum keluar, masih dalam permainan. Wana akan menerima binaan kedua. Binaan yang kedua. Ya, sebab dia keluar gelanggang. Tak apa, ya. Wasit nampak dia keluar gelanggang. Tak ada masalah, teruskan. Belum ada kena tolakkan mata lagi. Berbaki lebih kurang 40 saat lagi. Binaan yang ketiga mungkin, oh tidak. Pesilat merah tidak bersilat. Diminta supaya memasang kedudukan tangan di atas. Binaan kedua untuk beliau. Ya. Binaan kedua dia untuk Suhaila. Memasang tangan di bawah. Satu tendangan. Masuk. Wana keluar. Oh, keluar. Wana. Wana keluar. Bakal ditolak mata. Ya. Bakal ditolak mata. Ya. Satu mata. Kehilangan satu mata. Wana. Teguran. Siti Rahmah klaim baru dua kali. Tidak, Siti Rahmah. Dah kali yang ketiga sebenarnya. Binaan pertama sudah, untuk tiada serangan. Binaan kedua untuk keluar arena. Jangan buang kad Siti Rahmah. Tak payah membazir. Kita aduh. Ada 40 saat lagi. 39.42 saat. Siti Rahmah membuang kadnya pula. Jelas di mata kami. Apa nama binaan pertama kerana dia tidak tidak bertempur. Binaan kedua kerana keluar dari arena. Sepatutnya Siti Rahmah lihat di belakang sana. Ya. Ada dua binaan. Satu, dua binaan dua kuning tu. Dan kemudian tangan dia naikkan. No. Kita lihat dekat sini juga. Ya, kita ya, nampak. Ya. Siti Rahmah kenapa buang kad? Dia dah rugikan kad dia. Lihat belakang tu. Ada skrin. Dan ya, juga di depan beliau juga ada skrin. Ya. Berdepan.
Pengalaman mungkin belum lagi bertambah. Wana perlu bertahan dan mendapatkan mata lebih. Yes, come on. Come on Wana. Sambil itu di round di arena 2, Sobri. Rubial. Rubial Sobri dah turun dah. Cantik. Satu cantik Wana. Jatuhan sah. Tepat kali ini. Sapuan rebah. Dipanggil sapuan rebah. Belakang membolehkan jawatan dikira. 12-3. Confirm menang Wana. Cuma bertahan saja lagi. Come on. Jangan keluar Rina. Bertahan. Jangan jatuh. Dapat anti jatuhan. Dapat lagi. Tiga mata untuk Wana lagi. 15-3. Jadi peluang untuk Wana cerah bagi mengungguli pingat emas kategori ini. Ratu Malaysia bergelar Ratu Sarawak Premier International Silat Championship. Kali ini kita punya. Kali ini kita punya. Tahniah. 16 saat lagi bagi. 15 saat. Jangan tumpuk muka. Tahan. Satu tendangan masuk. Saya kira masuk. 10 saat lagi. Juri tak nampak. Oh, jatuhan pula. Tiga mata tambahan untuk Suhaila. 6-15. 15-8. 7 mata lagi. 10 saat berbaki. 15. Come on, Wana. Bertahan. Undur. Ayo. Wana menang. Tamat. Jatuhan tamat untuk Wana. Sudah. Tidak. Tamat sudah. Tahniah untuk Wana. Pertembungan 200 kelas di Putri Akhir. Kita yang berdebar. Kita yang terasa debarannya. Pecah suara saya. Aduh. Tahniah Siti Saswana ajak. Ratu yang mempertahankan gelaran ratunya. Yes. Memang tak salah kita bergelar dia ratu baru. Ingat mas untuk Saswana. Kalau dulu ratu Malaysia adalah Siti Rahmah Nasir, hari ini Siti juga tapi Saswana.